aku Kamelia. Jangan lupa terus support Mas Sandi channel audio dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, okay, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sandi channel audio. Untuk teman-teman subscriber dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya berada di desa Curamanis, Silo Jember. Ini dalam acara Maulid Nabi, ya bos? Dalam acara Maulid Nabi, teman-teman. Ini ya, untuk lokasinya di Curamanis. Untuk soundnya di sini ada 4, teman-teman, sama kontrolnya. Ini yang untuk kontrolnya, teman-teman. Untuk kontrolnya dan yang lainnya ada di sana, teman-teman. Ada HM, ada FR, dan ada juga RM. RM yang di sana. Kalau acara Maulid Nabi di desa seperti ini, teman-teman ya. Ini ada buah-buahan, ada kue. Ya. Ini nanti kalau sudah pengajian diambil semua, teman-teman. Ini ya. Oke, lanjut ke soundnya. Yang pertama ML Pro Audio, teman-teman. Ini ya. Untuk soundnya kita review singkat saja ya, teman-teman. Karena sound sistemnya ada 3 di sini. Ini pertama yang ML Pro Audio untuk kontrol, teman-teman. Untuk powernya ada di sana. Ini. Coba kita tanya sedikit ya sama operatornya, teman-teman. Untuk operatornya ada di sini nih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Perkenalkan dulu namanya. Saya Ferry. Mas Ferry. Mas Ferry. Oke Mas Ferry, untuk soundnya ini model subnya apa itu Mas? Boxnya Mas? Radiator. Radiator Mas ya. Garapannya Mas Ferry? Itu koncoku. Oh mesen Mas ya. Untuk speakernya pakai apa itu Mas? SPL. SPL yang berapa ini? 15. 15 ini SPL, teman-teman. Double itu Mas ya? Iya. Double berarti ada 4 speaker Mas ya? 4 speaker. Untuk atasnya? Fabulous. Pakai Fabulous berapa in? 10 in. 10 in. Ada berapa? 4 biji. Ada 4 biji. Fabulous 10 in. Untuk horn Mas? Sound Queen. Hornnya Sound Queen. Pakai berapa? 2. Pakai 2, teman-teman. Untuk power? Untuk poweran. Umbro. Umbro. Umbro rasa badak, teman-teman. Umbro. Pakai 3, Mas ya? 3. Pakai 3 power. Untuk aksesorisnya di sini mixernya pakai SQ Sound Queen, teman-teman. Yang berapa channel ini, Mas? 12. 12 channel dan yang mewah juga pakai DLMS, teman-teman. Untuk DLMS-nya DBX Driver Rig 260. Iya, untuk kelistrikan men pakai apa ini? Diesel. Pakai diesel ya. Oke, siap mantap. Semoga acaranya lancar Mas ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke sound yang satunya. RM. Kita langsung ke RM, teman-teman. Kita lagi lihat yang di sana, habis itu yang di sini, teman-teman. Nah. HM, HM, FR dan RM. Assalamualaikum, Mas. Perkenalkan namanya, Mas. Wah, yang mana ini? Sampean kenapa? Hah? Oke Mas, untuk RM di sini boxnya model Vented Mas ya? Iya. Vented. Untuk speakernya pakai apa ini Mas? Speakernya pakai RCF. Pakai RCF full ya. Semua itu? Enggak, Fostek 4, RCF 4. RCF 4, Fostek 4, teman-teman. Itu untuk sound sistemnya ya, teman-teman. Untuk atasnya? Atasnya pakai Perfect yang 10-an. Perfect yang 10 in. Yang 15 black. Yang 15 black. Yang 15 black modelnya. Untuk ini apa namanya? Aksesoris pakai apa ini? Pakai X sama Soundcrab. Untuk mixernya berapa ya. Channel itu, Mas? 12. 12 channel. Untuk equalizer DBX, teman-teman.
231S dan crossover DBX 234XL. Untuk Dede Tayo pakai yang berapa itu, Mas? Yang 24. 24. Iya, yang dinamo 15. Dinamonya 15. Untuk namanya RM, Mas, ya? Iya, RM. RM Music Production. Oke, terima kasih, Mas, ya. Ya. Kita langsung ini juragannya FR, teman-teman. Untuk FR dulu kan sudah pernah kita review, ya, teman-teman. Cuman sekarang cuma pakai box vintage saja. Untuk yang planar gak dipakai, teman-teman. Pakai 4 box double. Untuk atasnya tetap, teman-teman. Untuk powernya tetap yang dulu, teman-teman. Mohon maaf kalau agak rame karena deket sama diesel, teman-teman. Nih, tetap yang dulu. Kita coba lihat aksesorisnya. Tetap yang aksesorisnya awas, tetap yang dulu, Mas, ya. Iya. Tetap yang dulu, teman-teman. Pakai asli. Berapa channel deh, Bos? 8 ya? 8 channel. Itu equalizer-nya tetap Umbro Badak, teman-teman. Iya, Umbro Badak. Betul. Oke, terima kasih, Bos. Kita coba ke satunya dulu, Bos, ya. Untuk HM di sini, teman-teman, ada planar. Pakai planar 2 single. Dan ini kayaknya model vintage, teman-teman. Ada 4. Jadi totalnya ada 10 speaker. Untuk atasnya seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum, Mas. Perkenalkan dulu namanya. Nama Muhammad Afjar. Muhammad Afjar. Afjar. Untuk ini apa? Mixernya pakai apa ini, Mas? HM, Mas. Asli. Pakai asli 4 channel. Iya, 4 channel. 4 channel ini untuk HM, teman-teman. Untuk crossover DBX, Mas, ya? DBX 234XS dan equalizer-nya DBX 1231. Untuk Dede Tayo pakai yang berapa, sama? Pakai yang 16. 16. 16. Untuk mesin apa, dinamo? Dinamo. Dinamo yang 16. Mesinnya yang berapa berarti? 24. 24. Oke, teman-teman, itu dia tadi review singkatnya untuk sound system yang hadir di sini, ya, teman-teman. Tak lagi kita langsung dengarkan suaranya, teman-teman. Ini bunyinya bunyi satu. Kita coba langsung request lagu. This is special performance. RD12 Audio. Go on only. Support. Cannot suffer. The artist.
Teman-teman, itu dia tadi suaranya per sound system ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.